Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video yang ke-21 ini, insyaallah saya akan men-share sebuah faedah tentang amalan agar kita diluaskan rizki oleh Allah dan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak terduga. Saya mendapatkan amalan ini dari Syekhina Syekh Ahmad Khairan Kudus, juga dari Syekhina Al-Maghfurlah Syekh Ishaq Al-Hafidh Demak. Syekh Ishaq pernah berkata begini, jarabtuhu miraran fawajadtuhu kadzalik. Saya telah mentajrib mengamalkan doa ini, amalan ini, dan saya menemukan sesuai dengan yang termaktub dalam kitab. Sebelum saya sampaikan cara-cara mengamalkan amalan ini dari para masyayikh, terlebih dahulu saya akan sampaikan sumber aslinya, yaitu amalan ini sumber aslinya termaktub di kitab Manba' Usulil Hikmah. Kitabnya seperti ini, yang disusun oleh Al-Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Diterangkan di dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya, seperti ini kitabnya, juz pertama di halaman 509, diterangkan bahwa Al-Imam Abul Abbas itu adalah termasuk para wali yang sangat agung, yang sangat banyak karomahnya. Beliau sering bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan berbagai amalan ridha dari baginda Rasul. Beliau wafat pada tahun 622 Hijriah. Sengaja saya sampaikan dulu tentang sejarah pengarang kitabnya supaya para sahabat yang mau mengamalkan lebih mantap di dalam mengamalkannya. Yang mana Al-Imam Abil Abbas ini ulama besar, dan selain karangannya bernama Manba' Usulil Hikmah, beliau juga mengarang kitab yang lebih besar lagi yang bernama Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan kata-kata saya ini, terlebih dahulu saya menghaturkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan kepada para sahabat yang telah mendukung channel saya. Semoga semuanya mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Mohon maaf juga kepada para sahabat yang sudah berkomentar tapi belum sempat atau tidak sempat saya balas, tidak sempat saya jawab. Bukan karena kesombongan, dikarenakan kesibukan saya yang tidak bisa saya tunda. Insyaallah semua doa saya aminkan, dan saya juga mendoakan kepada para sahabat semoga semuanya dalam pertolongan Allah, dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitabi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa amma ismuhu ta'ala jing anapon ari faidahna asma'na Allah Ta'ala Al-Karim Wal-Wahhab Wadhut-Tawul, yakni asma' Al-Karim, Al-Wahhab dan Dhut-Tawul, iku fala yadhkuru mangkata pati-pati ngawiridkin hum kana itu tilu asma' sopo ahadun hiji jalmi. Artinya ada tiga asma Allah, yaitu Al-Karim,
Al-Wahhab dan Dzut-Tauli. Tidaklah seseorang mewiridkan asma ini, tiga asma ini, illa atahullah ma lam yakhtur ala balihi, kecuali Allah akan memberikan kepada orang tadi sesuatu keagungan, sesuatu kebahagiaan yang tidak terlintas sedikit pun dalam hatinya. Apa sesuatu itu? Min wus'ir rizki wal ilmi, jembarnya rizki dan luasnya ilmu. Wala yadri at-talibu min aina atahu wala kaifa razaqahu. Artinya, orang yang suka mewiridkan, mengamalkan tiga asma ini, Allah akan kasih rizki dari tempat yang tidak terduga, dari tempat yang tidak terlintas sedikit pun di dalam hatinya, dan dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Min aina atahu wala kaifa razaqahu, tak terbayang dari mana datangnya rizki dan tak terlintas bagaimana cara datangnya. Yang penting di dalam kitab ini terangkan, orang yang mengamalkan tiga asma ini, maka Allah akan kasih rizki yang luas, ilmu yang luas yang bermanfaat. Dan tentang datangnya rizki, min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak dia duga, bahkan tidak terlintas sedikit pun dalam hatinya. Itu dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hasan al-Bisri rahimahullah, telah berkata al-Imam Hasan Bisri rahimahullahu taala, yang mana Imam Hasan Bisri ini termasuk tabi'in yang sangat agung. Kata pengarsa guru saya, pengarsa AA, Imam Hasan Bisri ini pernah berguru dengan al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang mana ibunya Imam Hasan Bisri pernah berkhidmah pada al-Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini termasuk tabi'in yang sangat agung, itu Imam Hasan Bisri. Inna hadhil asma asy-syarifah kana yadhkuruha ba'dus sahabah. Sesungguhnya tiga asma ini, Al-Karim, Al-Wahhab, Dzut-Taul, pernah diamalkan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad da'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil barakah, dan Nabi pun mendoakan sahabat tadi. Jadi saya yakin bahwa amalan ini mungkin sumbernya dari baginda Rasul sehingga diamalkan oleh seorang sahabat Rasulullah. Falamma mata khufirat ad-darahimu mim baitihi bil fuusi. Ketika sahabat tadi wafat, sahabat yang suka mengamalkan amalan ini wafat, asma ini wafat. Ketika sahabat yang suka mengamalkan asma ini wafat, maka khufirat ad-darahimu mim baitihi bil fuus. Saking banyaknya uang yang dia miliki, sampai untuk menggundukkan uang tadi menggunakan pacul, kalau saya cangkul, saking banyaknya dikumpulkan sampai menggunakan cangkul. Kalau dengan tangan mungkin terlalu lama, ini bilfusi dengan pirang-pirang pacul, dengan cangkul yang banyak dikeruk dari sini, itu uang semua. Itu berkah mengamalkan doa ini. Untuk itu para sahabat-sahabat yang mau mengamalkan, mangga diamalkan. Kita yakin dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin setiap doa akan diijabah, cuma waktu mengijabahnya Allah itu dirahasiakan kepada kita semua. Tapi kalau kita telah berdoa, kita punya harapan akan datangnya ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang kisah seorang sahabat yang mengamalkan asma ini, yang mengamalkan amalan ini, Allah kasih kekayaan. Sampai uangnya pun ketika beliau wafat disatukannya, dikumpulkannya menggunakan cangkul yang banyak. Semoga kita mendapat barokah rizki
yang halal, yang maslahah dunia dan akhirat. Itu dari sumber aslinya. Adapun cara mengamalkan yang saya dapatkan dari masyayikh, dari guru-guru saya, caranya begini. Pertama, kita sholat sunat hajat dulu, boleh 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Setelah sholat sunat hajat, kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 kali sambil tahan nafas. Kemudian kita membaca salawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kuat, tahan nafas sebanyak 7 kali juga. Kemudian kita baca lagi Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, dibaca sama 7 kali sambil tahan nafas kalau kuat. Setelah itu kita baca lafaz ini, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. 1 kali cukup. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Lalu kita mulai membaca asma yang tadi dengan menggunakan ya huruf nida. Membacanya begini, ya karimu, ya wahhabu, ya dzattauli. Saya ulangi lagi 3 kali. Ya karimu, ya wahhabu, ya dzattauli. Ya karimu, ya wahhabu, ya dzattauli. Supaya lebih mantap, saya terjemahkan. Ya karimu maknanya wahai zat Allah yang maha mulia, yang maha loman, yang maha pengasih. Ya wahhabu maknanya wahai zat Allah yang maha memberi. Ya zat tauli maknanya wahai zat Allah yang maha kaya, yang maha sugih. Itu maknanya. Berapa kali membacanya? Saya dapat ijazah dari almarhum almaghfurlah Syekh Ishaq Hafiz, itu membacanya 1061 kali. Atau kalau tidak kuat boleh 313. Kadang ada yang berkomentar, "Kang, kenapa itu bisa ada bilangan 1061 kali?" Dalam ilmu hikmah ada yang dikenal dengan adad jumal. Ini kalau pakai adad jumal shaghir, itu bilangan al-karim al-wahhab dzattul itu 1061 kali. Kalau diterangkan terlalu lama, saya ambil contoh saja di dalam adad abjadun ada huruf kaf contohnya, itu adadnya 20. Ro adadnya 200, ya adadnya 10, mim adadnya 40. Kalau diterangkan terlalu lama, pokoknya sudahlah amalkan saja kalau kuat 1061 biar sesuai dengan adad hurufnya, adad jumal huruf asma ini. Kalau 313 itu mengambil faidah daripada adadul mursalin, bilangan-bilangan Nabi yang diutus oleh Allah. Maksudnya selain Nabi juga menjadi Rasul. Atau juga ada mengambil daripada adadu syuhada'i badrin, bilangan sahabat Nabi yang ikut perang Badar. 313, jadi diamalkan. Nanti setelah selesai membaca ya karim, ya wahab, ya dzattauli 1061, kemudian kita tutup dengan doa. Doanya pendek. Allahumma aghnina bihalalika an haramika waqfina bifadlika amman siwaka. Allahumma aghnina bihalalika an haramika
waqfina bifadlika amman siwaka. Allahumma aghnina bihalalika an haramika, waqfina bifadlika amman siwaka. Bacanya boleh 111, kalau kuat 313. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan bahasa yang kita pahami biasa, bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kalau kita dawamkan, teman-teman, ini dawamkan, didawamkan, dilanggengkan, insyaallah Allah akan kasih kita rezeki dari tempat yang tidak terduga. Saya masih teringat kata-kata Syekhuna, jarabtuhu miraran fawajadtuhu kadzalik. Aku mentajrib amalan ini dan aku menemukan sesuai dengan apa yang diterangkan dalam kitab. Bahkan insyaallah ini pun termasuk amalan yang biasa saya amalkan. Semoga ada barokah manfaat kepada para sahabat-sahabat sekalian. Lalu waktu ngamalnya kapan? Kata Syekhuna, yang paling baik, yang paling bagus diamalkan ba'da nisfil lail, setelah tengah malam, jam 23:30 atau jam 12 malam atau jam 1 malam. Tapi kalau tidak sempat, boleh kapan saja ada waktunya kita senggang untuk mengamalkan. Insyaallah kalau kita amalkan, Allah akan kasih ijabah kepada kita semua. Para sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum saya tutup video ini, sedikit saya akan memberikan pencerahan kepada para sahabat yang sering bertanya, Kang, bagaimana tuh amalan terlalu banyak, kalau saya amalkan semua mungkin kecapean atau tidak ada waktu untuk kerja, untuk apa? Dalam menyikapi hal ini, para sahabat-sahabat, itu tidak perlu kita amalkan semuanya. Silakan kita pilih yang kira-kira cocok dengan tabiat kita atau watak kita, yang kita rasakan sangat pas dengan kejiwaan kita. Dulu saya pernah bertanya kepada Ba'dul Masai, sebagian para guru, Syekh, ini kan amalan banyak sekali, ada amalan Fatihah, ayat kursi, sholawat, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengamalkannya? Karena terlalu banyak. Kata Syekh, sudah, amalkan saja. Amalkan saja, yang mana saja dulu. Boleh diacak semuanya. Nanti akan engkau rasakan mana yang lebih pas dengan kejiwaan kita. Nah, saya coba semuanya diamalkan semuanya. Diamalkan terus. Yang ini diamalkan. Kemudian coba yang ini lagi, coba ini lagi. Nah, setelah saya coba-coba semuanya, saya dapatkan beberapa wiridan yang memang pas dengan kejiwaan saya dan cukup waktu untuk mengamalkannya. Jadi boleh, ya, sholawat diamalkan, asma ini diamalkan, Fatihah diamalkan. Yang penting kita bisa mengatur waktunya. Jadi boleh mengamalkan berapa amalan? Boleh, satu majlis misalnya kita mengamalkan asma ini, mengamalkan juga Fatihah, mengamalkan juga Hawqalah. Boleh kalau kita mampu. InsyaAllah para sahabat sekalian, kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan akhirat. Saya cukupkan video ini sampai di sini. InsyaAllah disambung dengan video yang lainnya. Sebelum saya tutup dengan salam, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat sekalian. Mohon doanya juga. InsyaAllah saya mendoakan juga pada para sahabat, semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang betul, semata pantas fadl dari Allah. Kalau ada yang salah, itu dari kebodohan saya. Untuk para sahabat yang tidak hafal amalan tadi, insyaallah saya akan tulis di deskripsi. Jadi tinggal menekan judul yang ada di bawah, nanti ada di sana amalan secara tertulis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.